وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والفريقين من غرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع. يا من بدنياه قد يستغنى قد غره طول الامل. ودين دينان إيمان وإشراق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله ثم الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah majlis al-khabar rahmatullah, wabil khusus hormati penasihat kita Bapak Taiman, wakil ketua majlis al-khabar Bapak Subhanah, sementara ketua majlis al-khobah lagi ada kerjaan. Mudah-mudahan kumpul kita di sini menjadikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih kepada keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Halaman 9.
kitab Sakinatun Najah matanya. Pembahasan kita pada malam ini tentang haid. Haldo yuhidu haidun. Haid itu artinya kodrat pemberian dari Allah, keringanan dari Allah untuk wanita. Pertama, menghilangkan darah kotor. Yang kedua, menjadi meninggalkan ibadah pokok. Itu enak perempuan kalau haid. Dia enggak sholat, dia enggak puasa bulan Ramadan. Enak. Enggak setuju sama laki-laki. Nah, perempuan ini di antaranya keringanannya ya haid. Kita enggak haid, lagi kita normal agama Islam, tetap kita disuruh jalani syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu nafa'allahu bi'ulubi darwin aqallul haidi yaumun wa laylatun. Paling sedikit haid ini perempuan yaitu sehari semalam. Jadi sehari semalam, besoknya bersih. Paling sedikit, ada enggak? Ada. Tapi jarang. Jarang itu perempuan haid itu sehari semalam udah bersih. Umpama pagi dia haid, paginya lagi udah bersih, besoknya udah bersih. Tapi hukumnya jarang. Ada sih, tapi jarang. Wagolibuhu, golib-golibnya, standarnya kebanyakan perempuan haid itu situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari, seminggu. 6 hari atau 7 hari. Nah, ini kebanyakan standar, kebanyakan perempuan itu haid seminggu, 6 atau 7 hari. Wa akharuhu, paling banyak ini perempuan haid, khamsata asyara yawman, 15 hari. Bila yaliha, dihitung dengan malamnya juga. Golib-golibnya, jadi kalau kita punya istri, anak kita perempuan, dia seminggu masih haid, itu bisa jadi habisnya dia 15 hari. Khamsata asyara, ada enggak? Ada. Sedikit juga. Yang standar 6 dan 7 hari. Nah, ini haid satu. Dalam kitab Daud Tamah, suami enggak boleh nidurin istri lagi haid. Terus kalau suaminya pengen bagaimana? Istrinya pengen, udah ngebet sampai ke ubun-ubun. Boleh si istri main tangan? Boleh. Boleh main tangan sampai si suami udah puas. Dua perkara yang dibolehkan dalam bersetubuh di dalam kitab Faktul Izar atau Asrotul Jima, kerahasiaan bersetubuh suami istri. Permulaan diboleh, ini enggak haid ya. Permulaan mencium perempuan kemaluan laki-laki, dan laki-laki mencium kemaluan perempuan. Permulaan boleh enggak? Boleh. Yuk, keterangannya. Yang enggak boleh sesudah bersetubuh. Kalau bahasanya oral ya, oral ya. Yang gak boleh itu sesudah bersetubuh suami oral kemaluan si istri, atau sebaliknya. Itu gak boleh. Silakan praktekan tuh yang punya bini. Awalnya boleh buat pemanasan, jangan malu-malu. Kalau keterangan boleh, ya udah. Yang nggak boleh yang kedua, sesudah bersetubuh baru nggak boleh.
Adapun cara-caranya silakan seperti sawah. An-nisa'u harsul lakum. Istri-istri itu seperti sawah bagi kamu. Mau beranjak gaya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, nongging, nungging. Boleh. Yang penting tempatnya. Yang enggak boleh dubur. Dubur enggak boleh. Enggak apa-apa bikin mah harus begitu. Kenapa? Ada di kitab juga terangannya. Karena terkadang suami istri itu bosan. Di kitab Asrul Jimat, bosan bersetubuh seperti itu. Maka dibolehkan dengan cara apapun, dengan syarat pada tempatnya. Bagaimana kalau istri haid, ditidurin juga sama suami, hamil, jadilah anak. Ini di dalam kitab utama, anaknya bahaya. Anaknya bahaya. Apa bahayanya? Kata ulama, yurisul amma, mewariskan buta. Bisa matanya buta, bisa hatinya buta. Tapi kebanyakan ulama hatinya buta. Buandel, gak bisa diatur. Pokoknya totalnya gak bisa diatur. Makanya kalau kita punya anak bandel, bisa jadi lagi hati ya ini juga. Termasuk nih, hati-hati ya, termasuk habis bersetubuh tidak mandi dua-duanya hadas besar, pora-pora, bahkan lupa enggak mandi hadas besar, besoknya kelonan, maka itu sama kayak head juga, jadilah anak bandel. Makanya minimal kalau habis mandi, habis kelonan, berurut mandi. Kalau takut dingin, wudu. Selanjutnya, wa aqalu tuhri bainal hadataini 15 yauma. Paling sedikit dua kesucian adalah 15 hari. Nah, ini fatwa ihtiyat. Kalau mau bagus, nih kalau mau bagus sama istri kita, umpama istri kita haidnya itu seminggu, maka kita jangan kelonan dulu. Tunggu sampai 2 minggu, itu disebut dua kesucian. Ini bagusnya begitu. Ini istri kita udah bersih haid. Udah tetap bilangin sama bini, dihitung kesuciannya 2 kesucian, 2 minggu. Ini bagusnya gini. Bagusnya tuh. Tapi kayaknya kita emang gak kuat yang begini. Udah kelihatan suci, udah hantem malamnya. 2 minggu. Bagusnya. Seminggu dia suci, bersih. Tunggu lagi seminggu. Iya. Wa golibu arba'atu ashruna yawman. Golib-golibnya 24 hari. Awsal satu ashruna yawma atau 23 hari. Walahad dan yaksari, enggak ada batasannya sebanyak itu. Ini ihtiyat yang bagus. Nah, para wali seperti itu. Para wali. Makanya kalau mau anak ada turunan sifat wali dikit aja, kata ulama, tidurlah, bersetubuhlah sama istri sesudah Jumat. Ke hari Jumat kita pulang, kelonan, jadi anak. Nah, itu kata ulama ada sifat wali itu. Jarang ya, enggak ada kali yang gitu. Paling kita pulang Jumat minta kopi. Belum tahu, Ustaz. Nah, ada tahu gitu. Iya, habis Jumat. Ilmu enggak tahu. Habis Jumat tuh disuruhnya. Udah keburu kayak apa sih lo? Udah sering. Nyari aku lagi. Gitu keterangannya. Lanjut, akalun nifasi majatun. Paling sedikit nifas, apa itu nifas? Ya nifas. Ada nifas, ada wiladah.
Sesudah wilada disebut nih apa itu nifas? Air yang keluar sesudah bayi keluar disebut nih air yang keluar berbarengan dengan air yang keluar air yang belum keluar berbarengan dengan bayi disebut wilada. Ketuban diantaranya itu wilah. Kalau nifas bayinya udah keluar, masih keluar air dan darah, maka disebut nifas. Itu bedanya. Nifas itu keluar itu nifas, bayi udah keluar, masih keluar darah terus nih atau air nih istri, itu majatun. Majatun itu sehabisnya jelas habis majatun. Ada begitu jarang juga, kebanyakan masih keluar air lendir-lendir itu masih. Wa ghalibuhu arba'una yawman, ghalib-ghalibnya 40 hari. 40 hari. Wa aktsaru situna yawman, paling banyak 60 hari. Nah keterangannya ikhtiar kita nih kalau habis istri ngelahirin nih, pertama tuban bareng keluar, anak lahir mandi nih istri. Jadi mandinya dua, mandi pertama mandi wilada, wah wah mandi. Wudu. Nungguin habis nifas, golibnya 60, golibnya 40, banyaknya 60 atau cuman habis, sesudah itu baru mandi. Yang jadi pertanyaan nidurinya kapan? 2 bulan, 3 bulan, Ustaz. Benar, dihitung 2 kesucian. Lihat 40 hari golibnya berarti 2 bulan 10, 40 kan 80, berarti 30 60, 2 bulan setengah hampir. Nah itu jangan baru 40 langsung dihantem, jangan. Sama sama ya, apalagi disesar lama, paham kan ya. Nah terus di antara keburukan head nih perempuan, saya baca kitab keburukan head. Satu, apabila darahnya sembarangan dibuang nih head, maka jadi makanan jin. Itu makanan jin itu, makanya jangan sembarangan dibuang. Yang kedua, dengan sembarangan jin itu maka si perempuan itu terkena dua penyakit nih. Terkena dua penyakit. Satu, penyakit rahim. Kedua, penyakit payudara. Dua nih. Ternyata di dalam kitab itu di antaranya penyakit rahim dan payudara itu buang darah haid sembarangan. Kalau dokter kan gak mikir ke situ. Berjalanlah itu jin dengan darah itu, dia terus mencium, mencium, akhirnya ketemu itu yang punya dua penyakit. Head, penyakit kanker rahim, rahim atau payu darah. Oke, hati-hati. Yang bagus gimana kan? Hah? Yang bagus buang di kubur. Kubur atau kawes enggak? Dikubur, dikubur atau dibakar yang bagus. Enggak, itu mitos. Dikubur atau dibakar? Ah? Dicuci, dicuci boleh. Air jalan yang penting. Itu rajin benar itu. Biasanya mau dibuang aja di. Itu efek yang pertama buat istri. Yang kedua buat suami.
Kalau istrinya buang sembarangan ke darah haid, maka istri suaminya terkena disebut permainan dunia dalam hal perempuan, suka jajan. Pengen gaya sama orang lain. Ada kretek di hati, pengen sama perempuan lain. Padahal dia juga sama, padahal. Tapi di hati pengen sama yang lain. Makanya laki-laki itu paling-paling ini matanya. Melihat perempuan bukan mukanya, yang laki-laki mah pantatnya. Ke laki-laki ini. Orang keterangannya biker, kenal biker perempuan yang ABG itu di pantatnya setannya 40. Coba kita enggak jarang lihat mukanya tuh. Sama perempuan yang dilihat pantatnya bokong udah tempat tai dilihat tuh. 40 tuh bayangin 40. Kok sama istri enggak begitu? Nah, itu diantaranya istri kadang-kadang sembarangan buang darah haid. Nah, itu efek sampingnya, terutama yang tadi tuh. Jangan sekali-kali meniduri istri lagi jadi anak, bahaya. Jangan mengentarkan kalau kita udah tidur sama istri nggak mandi, ada sebesar buru-buru, takutnya lupa. Pas lupa, kita tidurin. Nah, itu sama dihukumkan dengan jadi anak, bahaya. Bahaya. Sumber keluar jauh, Ustaz. Wudu aja sekarang enggak deket. Gitu tuh pantang-pantangannya tuh. Ya segitu aja dikit-dikit ya. Kait sama nih pas mungkin bagi orang paham silakan bertanya. Tapi anak itu bisa. Hanya anaknya bisa, tapi ya, kita suami bapaknya agak sabar. Karena ujiannya banyak. Wudu aja dulu. Wudu. Sembunyi kebun apa gitu? Ya tayamum. Kalau dulu kan sembunyi kebun. Tayamum. Nah, udah pakai senggotan juga, pakai jerami lagi. Gitu. Ada lagi mau bertanya? Sekarang canggih. Sebelumnya habis bersetubuh sunnah kita bersihin. Udah dibersihin baru berwudu kalau takut dingin. Tapi bagusnya langsung mandi aja biasa. Tapi kalau merasa dingin habis bersihin kemaluan sunnahnya wudu. Ada lagi? Pikiran ini baru kepikiran. Udah ya, paham ya. Kita bilangin ke istri kita, terutama kita contoh, terutama pengantin baru tuh, baru kita bilangin adabnya. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.